Saya menitipkan anak saya di pesantren Al Zaitun di sini. Mungkin jaraknya jauh. Saya wali santri dari Jambi. Banyak berpendapat, kenapa mau sekolah di Al Zaitun? Apa tidak ada sekolah yang bagus di Jambi? Saya berpendapat bahwa sekolah Al Zaitun inilah tempat yang terbaik untuk saat ini dan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan saya menitipkan anak di sini menjadi motivasi juga untuk wali santri yang lainnya yang belum menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Itu saya dari saya. Assalamualaikum mereka. Dan santriwati Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan sesuai apa yang kita harapkan dan sisi penerimaan dari kepanitiaan juga melayani dengan sangat baik sehingga proses penerimaan berada tempat satu gedung sehingga memudahkan kita dalam hal administrasi dan sebagainya. Jadi sangat bagus sekali seperti ini di satu tempat satu gedung. Jadi di situ semua, jadi mulai dari awal sampai kepada akhir penetapan akadnya itu berjalan dalam satu ruangan saja seperti itu. Nah ini apresiasi buat Mahat Al Zaitun, ya ini mungkin bisa dipertahankan untuk kedepannya sehingga semua penerimaan proses penerimaan itu akan jadi mudah. Nah terutama wali santri tidak kesulitan jauh-jauh mesesannya, di satu gedung lebih mudah seperti itu. Nah mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di Mahat Al Zaitun ini harapan kami sebagai wali santri, orang tua, daripada peserta didik
mengharapkan anak didik ini menjadi anak yang benar-benar cerdas, anak yang disiplin terutama, disiplin mengikuti aturan di ada pondok pesantren ini, dan juga mendirikan anak-anak yang mandiri tentunya seperti itu. Dan mudah-mudahan seluruh para karyawan, karyawati, staf, aktivitas Al Zaitun beserta para santrinya semoga semua selalu dalam keadaan sehat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga perasaan sebagai orang tua tentunya menitipkan anak di pesantren ini sedih. Meskipun kita hari biasa sebetulnya namun hari ini kita bisa karena yang kita kumpul ya, mudah-mudahan harapkan anak-anak semua nanti bisa membanggakan orang tua ya. Jadi tadi ini lalu itu tentunya ini pasal sangat sulit untuk kita hadapi, berpisah, tapi berpisah untuk kebahagiaan tentunya. Seperti saya rasa semua orang tua untuk anak-anak di pesantren bukanlah hal yang mudah. Sikap sangat baik sekali, namun di sini kita sebagai jiwa besar percayakan kepada kita semua bahwa pesantren itu adalah hal yang sangat baik. Terutama apalagi di Mat Al-Zaitun, kita sangat tahu sekali kondisinya. Mereka pesantren yang mandiri, makan santri semuanya itu mereka sikam dari pesantren sendiri, seperti tidak ada impor dari luar. Harapan kami ini mudah-mudahan pola makan yang baik ini menjadikan santri yang sehat tentunya, santri yang produktif, santri yang cerdas tentunya, dan juga yang mudah-mudahan harapan kami santri-santri ini menjadi anak-anak penerus generasi bangsa yang sangat mandiri seperti ini. Mungkin dari kami sebagai orang tua itu saja, titipkan di sini semoga para aktivitas mana zaitun memperhatikan anak-anak kita titipkan ini. Tentunya kami sebagai orang tua tidak lepas untuk saling mengontrol, saling mendidik, karena pada dasarnya pendidikan juga tidak bisa diserahkan kepada semua lembaga, tapi peran orang tua itu sangat penting untuk sama-sama mendukung agar anaknya betul-betul menjadi anak yang disiplin dan mandiri. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Ya. Halo, salam sahabat toleransi dan perdamaian. Jangan lupa saksikan video-video YouTube di channel toleransi dan perdamaian. Dan jangan lupa lonceng tombol subscribe dan kita share ke seluruh penjuru dunia video-video yang di-upload. Terima kasih.